Kapasitas RAM menjadi salah satu spesifikasi yang dijadikan pertimbangan memilih smartphone. Secara teori, RAM memiliki prinsip kerja yang sama dengan memori internal, yang biasa dipakai untuk menyimpan berbagai media. Kapasitas RAM smartphone pun bervariasi, mulai dari 2GB hingga 18GB. Sehingga tak mengherankan, saat ini smartphone RAM 6GB ramai dicari pembeli. Untuk harga yang ditawarkan, 5 smartphone berikut ini, selain sudah didukung dengan RAM yang gede, spesifikasi lain yang dihadirkan pun juga cukup mumpuni. Berikut 5 smartphone RAM 6GB dengan harga 2 jutaan rupiah. Pertama, Infinix Note 10. Infinix Note 10 didukung dengan Helio G85, dipilih sebagai otak dari operasi tersebut. Konfigurasi memori dasar adalah 464GB. Pengguna dapat naik hingga 6128GB. Diagonal layar 6,95 inch yang sama dengan kecepatan refresh rate 90Hz. LCD menjanjikan rasio kontras 1500:1 dan kecerahan 480 nits. Dua, Samsung A22. Smartphone ini ditenagai oleh chipset Octa-Core MediaTek Dimensity 700 dan dipadukan dengan RAM 6GB. Pengalaman pengguna akan semakin dimanjakan dengan memori internal 128GB yang masih bisa ditambah hingga 1TB. Samsung Galaxy A22 5G dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh yang tahan lama hingga seharian penuh dan didukung dengan teknologi fast charging 15 watt untuk mengisi daya hingga penuh. 3. Xiaomi Redmi 9T. Redmi 9T memiliki dapur pacu yang ditopang Snapdragon 622 dengan RAM 4GB ataupun 6GB. Konsumen mendapatkan pilihan penyimpanan 64GB ataupun 128GB. Redmi 9T menghadirkan baterai sebesar 6000 mAh dengan kecepatan pengisian daya 18 watt. 4. Redmi 10. Smartphone Xiaomi ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G88 dengan kapasitas RAM 6GB dan ROM 128GB. Untuk kamera, Redmi 10 dibekali kamera belakang beresolusi 50MP. 5. Poco M3. Untuk kapasitas penyimpanan, jika kelas entry level hadir dengan RAM 3GB, Poco M3 memiliki RAM 4GB dan 6GB, berpadu dengan dua opsi penyimpanan yaitu 64 dan 128GB. Tersedia juga slot kartu microSD khusus bagi yang ingin mengekspansi kembali sektor penyimpanan.